Polemik keberadaan Pasagedang Kota Dumai kian lama semakin sulit. Pasa yang berada di lokasi tanah sengketa antara pihak Haji Awaluddin atau Haji Gedang dan PT Patra Niaga ini tetap beroperasi seperti biasanya, berbeda dengan Pasar Dokyar yang sudah rata dengan tanah. Menurut pemilik Pasar Gedang, Panglimo Gedang, pihaknya akan tetap berada di lokasi pasar ini sebelum ada surat resmi dari pengadilan. Tak ada hak pemerintah ataupun pihak swasta manapun yang dapat mengusirnya dari lokasi pasar tersebut karena dirinya juga selalu membayar pajak ke Pemko Dumai. Ada surat ketemu siap sudah? Ada. Selagi surat itu tidak ada, Pak? Kami tetap bertahan. Kenapa? Kita kok pajak tanah bayar masih dalam perkara tanah ini status quo. Kita menganggap ini tanah status quo. Kalaupun itu sudah menang, tunjuk kepada kami. Potret keberadaan pasar ilegal yang ada menjadi cermin ketidakbecusan Pemko Dumai dalam mengelola pasar di Dumai. Dari Dumai, Arizal Rahman melaporkan.